بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أما بعد. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang melimpah ruah. Dan nikmat salah satunya adalah Allah perkenankan kita pada malam hari ini untuk hadir melaksanakan kewajiban yaitu salat isya berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena Allah masih memberikan taufiknya kepada kita semua dan semoga Allah kekalkan taufiknya sampai nanti wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di pertengahan dari bulan Ramadan. Dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah tentunya dengan menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita dalam rangka melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Dan untuk hal-hal yang masih kemudian kita langgar dari perkara-perkara yang masih kita maksiati, sesuatu yang belum kita taubati, maka mari sama-sama kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa hari-hari Ramadan yang terakhir ini. Karena jangan sampai kita terkena peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dalam hadisnya bahwasannya raghima anfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka atau rugi orang yang kemudian dakhala alaihi Ramadan, dia berada dalam bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian berlalu waktu bulan Ramadan bersamanya sampai habis waktunya, falam yughfarlah, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan yang penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Kenapa Nabi perlu mengingatkan kita akan kerugian orang-orang yang sampai tidak diampuni di bulan Ramadan? Karena kita tahu bulan Ramadan ini adalah setiap harinya bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya adalah waktu-waktu yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, di antara tiga orang yang tidak ditolak doanya, salah satunya adalah as-saimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian waktu-waktu di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu untuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu-waktu di mana setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hamba dari siksa api neraka. Artinya kalau seandainya semua keutamaan-keutamaan ini, setiap keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan ini yang seharusnya bisa menyebabkan seorang hamba mendapatkan derajat muttaqin, maka mereka merugi apabila tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu mungkin tepat waktunya di sisa bulan hari-hari bulan Ramadan ini kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat atas lisan-lisan kita yang tidak terjaga,
atas fikiran-fikiran prasangka kita yang masih buruk, atas perbuatan-perbuatan kita yang masih belum bisa kita tahan, belum bisa kita puasakan. Hati-hati kita juga yang masih suka bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mintakan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi mengatakan ada 5 syarat setidaknya yang kemudian menyebabkan taubat seorang hamba itu diterima. Yang pertama adalah taubatnya itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita ikhlaskan bahwasanya kita sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita sungguh-sungguh memang pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita agar kita dibersihkan oleh Allah dari segala dosa. Kemudian yang kedua, agar kita melepaskan perbuatan dosa tersebut. Artinya kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa yang kita sudah taubati. Yang masih suka berbuat maksiat, yang masih suka mabuk-mabukan, yang masih suka main perempuan, yang masih suka menipu, yang masih suka lisannya suka memaki, mencela, yang masih suka memvonis misalkan, atau pikiran dan hati yang masih suka berprasangka yang tidak baik terhadap saudaranya, maka kita lepaskan semua dosa-dosa tersebut dan kita minta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, an-nadamu ala fi'lih, menyesal karena sudah pernah melakukan perbuatan hal tersebut. Jadi tidak ada istilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala semua itu besar, tidak ada kalau kemudian kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada mereka yang melampaui batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Sebanyak apapun kesalahan kita, bahkan sebanyak buih di lautan, maka Allah lah lautan itu sendiri. Maknanya apa? Ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah salaf terdahulu yang kemudian melakukan banyak dosa besar, bahkan sampai ada yang sudah membunuh 99 orang, tapi tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyesali atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Maka pengakuan atas perilaku dosa yang kita lakukan kepada Allah itu menjadi penting. Kita mengaku, ya Allah, 7 tahun lalu saya merasa punya dosa yang sangat besar yang aku lakukan kepada Engkau, ya Allah. Misalkan masih ada yang melakukan kesyirikan, masih ada yang melakukan dosa-dosa besar, maka kita buat pengakuan kepada Allah. Dan momentum Ramadan ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Karena demikian mudah lisan ini berucap maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah diri ini bangun pada malam hari, melaksanakan sholat malam lebih mudah daripada hari-hari di luar bulan Ramadan. Lebih mudah hari ini kita membaca Al-Quran lebih banyak daripada hari-hari biasa. Semua amalan-amalan tadi bisa kita jadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunannya. Tetapi syaratnya apa? Menyesali atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Kemudian yang keempat, al-azmu ala adami ruju' ilaihi. Yaitu bertekad kuat untuk tidak lagi kembali ke masa jahiliyah. Bertekad untuk tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang membuat Allah murka, yang menyebabkan kehidupan kita susah, yang menyebabkan keadaan kita selalu sempit, yang menyebabkan mungkin setiap musibah yang menimpa kehidupan kita tidak pernah ada akhirnya. Maka bertekadlah untuk kemudian tidak lagi berbuat seperti yang pernah kita lakukan di masa jahiliyah. Dan yang kelima, bahwasannya taubat itu tidak di waktu di mana pertobatan tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana ketika nyawa sudah dikerongkongan, artinya sudah sakaratul maut, sudah tinggal dicabut, atau ketika kiamat sudah di depan mata, maka pertobatan tidak lagi bisa diterima. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, nah 5 hal tadi itu syaratnya pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari Imam An-Nawawi yang berkaitan
kesalahan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang kita lakukan kepada sesama manusia atas kezaliman kita, atas perampasan hak yang sudah kita lakukan, atas penipuan, atas kemudian fitnahan yang pernah kita ucapkan, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, maka kita minta kehalalannya dari orang yang pernah kita zalimi tersebut. Kita minta keikhlasannya atas apa yang sudah pernah kita lakukan kepada orang tersebut. Adapun terkait harta yang kita ambil, tanah yang kita rampas, maka kita harus mengembalikannya kepada orang tersebut dan meminta keridhaannya. Itu terkait dengan perkara dengan manusia. Oleh sebab itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang tadi saya sampaikan di awal, yakni surah firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah kepada manusia itu untuk mau taat kepada Allah, untuk mau tunduk dan patuh kepada syariat Allah? Mau sampai kapan lagi? Peristiwa-peristiwa telah kita lalui, tanda-tanda sudah kita rasakan, ya, yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam, ya, yang rambutnya sudah mulai memutih, nah, itu sudah mulai menghilangkan dunia hitam, ya. Jadi itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Tua sudah kita jangkau, tinggal peristiwa demi peristiwa yang kita lalui, yang seharusnya itu kita kembali kepada Allah. Dan bulan demi bulan kita lalui, tahun demi tahun kita lalui, Ramadan demi Ramadan kita lalui, dan itu juga masih belum membuat kita dekat dengan Allah, maka kata Allah, mau sampai kapan? Jangan seperti orang-orang yang diberikan Alkitab, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka? Karena mereka itu suka menunda-nunda pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka menunda-nunda melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti aja kalau sudah tiba. Nanti aja kalau sudah enggak kerja. Nanti aja kalau sudah lapang. Nanti aja kalau sudah kaya. Itu adalah angan-angan kosong yang kita belum tentu sampai ke sana. Maka Allah ingatkan kepada kita, mau sampai kapan lagi. Dan sekarang bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kemudian kita segera kembali kepada Allah dan memintakan ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala innahu huwat tawwabur rahim. Karena Allah adalah Maha penerima taubat lagi Maha berkasih sayang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.